Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim di balik dunia akan bertemu dengan seorang narasumber dengan profesi pengajar di salah satu sekolah kejuruan negeri di kota Sukabumi. Dari sekolah inilah, sedikit banyaknya beliau ikut andil dalam menjadikan para siswa untuk menjadi siap bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA di rumah dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ridwan Abdul Malik dalam program di balik dunia. Kali ini saya sedang berada di kota Sukabumi, tepatnya di SMK 4 Sukabumi. Ingin tahu dengan siapa saya bertemu dengan narasumber kali ini? Ikuti terus program di balik dunia. Assalamualaikum, Kak. Alhamdulillah. Baru nyampe ya. Lumayan macet banget tuh dari Ciawi sampai sini tuh. Berangkat jam berapa tadi? Wah, pagi jam 8 tapi nyendat di perjalanan gitu langsung. Tapi lancar ya di jalan? Agak padat sih, padat banyak-banyak truk gitu. Iya sih, emang. Kalau Sukabumi kan itu banyak pabrik. Bapak Agus Sifti Ahmad atau sering dipanggil dengan Kang Agus, lahir di Bandung 25 Agustus 1982. Pria kelulusan teknik mesin di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, kini menjadi seorang guru kompetensi keahlian teknik pengelasan di SMKN 4 Kota Sukabumi. Pria yang tercatat sebagai anggota Jemaat Sukabumi ini pernah menjabat sebagai Kait Majelis, Kait Wilayah, Sekretaris Wakafino Cabang, Muhasib, Sekretaris Taklim, Pembina Wakafino Wilayah, Naim Sadar Bidang Tarbiyat PPMKI, dan juga sebagai Asisten Sekretaris Tarbiyat PBJAI. Ya. Iwan, kita ke ruangan saya. Wah, ini banyak ruang ini ya. Pialanya nih. Ya. Prestasi-prestasinya nih, Kang ya. Iya, betul. Ya, karena lomba-lomba dulu siswa. Terus ya, mungkin lomba sekolah juga. Wah, ini banyak banget dari yang baik olahraga maupun ketangkasan ya. Iya, dan ada juga lomba kompetensi. Biasanya kompetensi. Karena kita kan SMK ada ini ya Pak, lomba kompetensi siswa namanya LKS itu melombakan untuk yang jurusan ya, kita kan ada dua jurusan, teknik pengelasan dengan teknik sepeda motor. Itu juga ada lombanya tiap tahun. Ini juga berarti kompetensi itu dijaga kualitasnya berarti ya? Betul, betul. Okay. Kita alhamdulillah sih terbaik, kita sampai tingkat provinsi. Nah, juara dua ya, terbaik untuk LKS tingkat provinsi. Oke. Ngomong-ngomong, Kang Agus di sini udah berapa lama di sini? Saya 2010, Kang Iwan, di ya ditempatkan di SMK 4 ini. Berarti hampir 10 tahun. Ya. 10 tahun lebih saya di sini. Enggak kerasa. Satu dekade. Iya, betul. Oh, gitu. Nah, itu tuh kalau misalkan tadi kan kita ngobrol ada tadi apa? Pengelasan dan juga sepeda motor. Sepeda motor. Oh, jadi tuh di sini tuh untuk assembling motor tuh belajar di sini gitu ya. Betul. Yang nanti terus perawatan motor ya, itu yang masuk-masuk ke AHAS itu untuk mekanik-mekaniknya ya di jurusan kita biasanya. Oke, nanti yang kayak misalkan perusahaan-perusahaan besar itu dicetaknya dari sini belajar nih ya. Betul. Habis itu bisa dilempar ke perusahaan-perusahaan langsung gitu ya. Betul. Wow, hebat hebat hebat. Berarti jebolannya mulai banyak dong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iwan, kita jalan lagi yuk, kita ke ini bengkel jurusan ya. Siap, ini sekalian lihat-lihat sekolahnya nih, betul-betul. Bagus juga ternyata, prestasinya banyak banget. Oke, ini ruang kepala sekolah. Kemudian di sini bengkel jurusan teknik sepeda motor. Oh. Kemudian satu lagi itu bengkel teknik pengelasan. Oke, oke. Cuma kita ini lagi proses renovasi ya. Oh iya, nah di saat pandemi ini, para siswa tuh belajar online semuanya? Belajar online. Walaupun ini kan ada kebijakan juga ya untuk SMK, khusus yang pelajaran kompetensi atau praktek itu diizinkan tetap muka, okay. Walaupun terbatas. Berarti ada beberapa waktu untuk kalau mereka praktek, yeah. Mereka datang ke sekolah, betul, gitu ya? Betul. Ada nggak sih sekarang yang lagi praktek, Pak? Ada. Kebetulan yang pengelasan ada beberapa anak yang lagi ngerjain. Ini kebetulan kan kita lagi renovasi beberapa, apa ya, ruangan ya, untuk praktek ya? Untuk ruang praktek itu yang ngerjain anak-anak kita juga. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Boleh Pak, kita main ke sana. Siap. Lihat-lihat. Lihat-lihat. Itu apa? Bengkel jurusan teknik pengelasan. Yang itunya bengkel jurusan teknik sepeda motor itu teknik pengelasan. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nanti kita ke sana berarti ya. Iya. Kang Agus di sini tuh tahu enggak sih kalau Kang Agus itu adalah seorang mandiri gitu.
sebagian besar tahu kan. Sebagian besar udah tahu karena memang lumayan ini juga kan sudah 10 tahun. Kecuali mungkin ada guru-guru baru yang baru beberapa tahun mungkin belum terlalu kenal. Tapi kalau guru-guru yang lama yang bareng-bareng masuk sini. Tapi itu ada tahu. Ini enggak sih kayak resisten atau misalkan ada wah oh, kamu ada orang Ahmadi yang mungkin ya sempatkan dulu tuh isunya cukup banyak. Betul. Apa namanya yang mungkin tanda kutip tidak suka gitu. Yeah. Pernah juga sih, Iwan, pernah saya ngalamin ya. Waktu lagi sholat. Kan biasa kan kalau di gair itu kalau kita duluan suka nepak ya. Yeah. Itu sampai ada salah satu guru ya, saya tahu karena ngetuk dia dari luar, dia sudah selesai sholat keluar, terus ada yang baru datang sampai di kaca jendela masjid. Ya intinya ngasih tahu jangan berjamaah dengan saya, itu pertama. Terus saya juga pernah waktu mau ikut wudhu ke ruang pengajaran umum, saya diberhenti sama guru agama, sama guru PPKN, ya kayak di sidang lah. Duduk katanya, karena memang saya ini ya kelihatan mungkin masih guru muda ya masuknya di sini, beliau-beliau udah senior. Nah, katanya nanyain, ini Pak Agus itu sebenarnya Islam nggak? Bukan sih, sholat nggak? Kok nggak pernah kelihatan berjamaah sholatnya? Nah, saya jawab aja, saya sholat. Ini siapa yang nanya? Bilangnya itu ada banyak siswa. Udah nanti siswanya suruh nanya saya langsung aja kalau mau lihat saya sholat. Tapi alhamdulillah sih cair sambil ngobrol, saya sambil bercandain aja. Tapi obrolan itu udah mulai berkurang ya sekarang. Ya, alhamdulillah sih. Itu awal-awal aja sampai kita dulu isu pernah ada yang bom bunuh diri yang di Cirebon itu, Polsek Cirebon, itu disambut pautannya, wah ini orang Ahmadiyah pasti katanya. Main disangka-sangka. Sampai di grup guru. Itu juga ngebahas tentang isu Ahmadiyah, saya langsung japri aja guru yang bersangkutan. Bahwa naik hajinya katanya bukan ke Mekah. Nah, ini ruang-ruang kelas ini Kang ya, sepanjang jalan ini ya Kang ya. Betul. Itu ruang kelas itu dari awal tadi ruang 1. Ini udah ruang 2. Ke depan, kemudian ke bawah juga ada. Oke. Ini jumlah siswanya berapa Kang? 1400 Kang Iwan. Wih, 1400 ya, banyak. Dua jurusan karena masing-masing jurusan itu satu tingkatnya sampai 7-8 kelas. Siswa kita lumayan banyak, 1400. Okay. Kang Iwan, kita ke ruang praktek, kebetulan ada anak-anak yang lagi praktek. Siap, dekat sini ya? Iya, dekat. Wow, oke, siap. Ini Kang Iwan, kita lihat anak prakteknya di sini ya. Sementara sebenarnya kan bengkel aslinya ini nih yang lagi renovasi. Ya, karena ini masih dalam tahap pembangunan, sementara kita alihkan prakteknya di sini. Oh, di sini ya, ada adik-adik ya lagi pada apa nih, motong besi. Ya, kita kebetulan ada yang bikin tray untuk kabel-kabel listrik di sini, kemudian juga tralis-tralis untuk ruang kelas, ruang komputer. Oke. Oh, ada pengecatan. Iya. Kalau pengecatan ini berarti udah mulai finishing berarti ya? Ya, ini kalau ini udah mau finishing, ini prosesnya di sini, Kang Iwan. Iwan, kita lihat ke bengkelnya, kebetulan ada anak-anak yang Oh, ini lagi ngelas apa nih Pak nama ini, Pak? Ini lagi ngelas tralis untuk ruang komputer. Kebetulan kita mendapatkan project ya untuk membuat tralis, kemudian pintu ya, untuk ruang komputer, kemudian ruang bengkel yang baru. Oh. Nah, kita yang ngerjain. Jadi untuk perkakas yang ada di kantor pun gitu ya, tralis, pintu pun anak-anak yang bikin gitu ya? Anak-anak. Ya, pas jam pelajaran praktek aja kita arahin. Ya, selain nanti ada materi khusus, kita pun arahin untuk memproduksi inilah fasilitas-fasilitas untuk mendukung sekolah. Oke. Ini dalam pengerjaan praktek ini berapa lama dalam sehari ini biasanya Pak? Kalau kayak gini sih sebenarnya nggak hitungan hari ya. Kita sehari bisa sampai 10-15 set kayak gini. Okay. Ini kan masuk mudah lah. Nah, kamu mau tanya kan? Tadi kan kalau bengkel itu kan bisa diarahkan untuk assembly motor, perbaikan, maintenance gitu. Kalau teman-teman yang apa namanya untuk yang las ini larinya kemana nih Kang? Pengelasan kan memang kalau kita awam ya, masyarakat awam kadang mikir pengelasan, wah itu paling juga tukang las pinggir jalan ya. Padahal pengelasan itu potensinya besar, Kang Iwan. Okay. Ya.
Karena gimana? Hampir semua bidang ada. Kita otomotif, yeah, berbicara otomotif pasti ada pengelasan. Pasti konstruksi ada pengelasan, ya. Ini luas dan alhamdulillah sekolah kita sudah mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Istilahnya itu link and match. Yeah. Kita seperti dengan PT Komatsu Indonesia, ya, kemudian dengan JX Jepang, kemudian dengan perusahaan besar lainnya pun, ya, kita sudah mengadakan kerjasama dan hampir tiap tahun mereka ada rekrutmen ke kita. Oke, jadi berarti lulusan-lulusan di sini pun berkesempatan untuk bekerja di perusahaan besar itu ya? Iya. Wow, betul. Hebat, betul. hebat. Mantap. Berarti kompetensinya juga bisa dikatakan sangat baik gitu ya? Iya, sebenarnya potensial untuk jurusan pengelasan ini, Kang Iwan. Oke, Iwan, tadi kita udah lihat anak-anak praktek ya. Kita sekarang ngobrol-ngobrol aja di ruang guru ya. Siap. Sambil santai, sambil santai. Ada. Oh, sini. Iwan, sebelum kita ngobrol, kita ke ini ada satu lagi jurusan teknik sepeda motor. Oh, betul yang juga? Tadi nyusun-nyusun mesin motor itu ya. Oh, maintenance ya, assembly. Ini bengkel sementaranya sih sebenarnya. Ini ruangan bengkel jurusan teknik sepeda motor. Ini kebetulan ada yang lagi praktek juga. Oke. Kang, berarti para siswa di sini kalau misalkan sudah lepas dari sekolah gitu atau maksudnya lulus ya, itu bisa diarahkan juga dong untuk menjadi teknisi mungkin, menjadi assembling gitu ya? Iya, betul. Siswa kita beberapa kan setelah lulus dari SMK 4, itu ada yang dia jadi mekanik di bengkel-bengkel Ahas tuh kan banyak tuh. Kemudian ada juga yang kalau di manufaktur mereka bekerja di Astra Honda Motor, kemudian Astra Daihatsu Motor. Terus banyak juga yang wirausaha Kang Iwan, ya, karena mereka sudah memiliki kompetensi, bisa bongkar-bongkar sendiri lah istilahnya. Buka mereka, bengkel sendiri berarti. Banyak yang wirausaha buka bengkel sendiri. Oke. Nah kalau misalnya nanti kita ngobrol di mana? Nanti di ruang saya aja. Oh oke, okay. Siap. Iwan, minum. Iya. Kasihan tadi udah diajak keliling. Udah muter-muter. Minum dulu, biar enak ngobrolnya. Kang, tapi boleh nanya gak sih Kang? Pernah nggak sih kesulitan membagi waktu antara pekerjaan nih, yang guru kan Senin sampai Jumat gitu ya. Betul. Nah dalam juga membagi waktu dalam kejemaatan, ya mungkin tidak hanya sekedar soal Jumat ya. Mungkin kayak misalkan pembagian waktu terkait kan, Kang Agus kan juga sebagai Naim Sadar Tarbiyat ya. Nah ketika ada permintaan waktu untuk apa ke daerah atau kunjungan mungkin gitu, membagi waktunya gimana tuh Kang? Alhamdulillah sih selama ini kita bisa menjalani lah antara pekerjaan dengan tugas-tugas di jemaat ya, terutama ketika tadi Kang Iwan bilang kalau ada tugas untuk ke luar daerah yang memang memerlukan waktu beberapa hari. Belum lagi kan kalau kita untuk ijtima nasional, otomatis ya PPMKI biasanya pada tiap pusat itu bahkan bisa seminggu sebelumnya itu harus itu. Ya saya biasanya minta izin ke pimpinan, kemudian untuk tanggung jawab saya untuk di sekolah ya, ngajar ya, tetap dipenuhi ya, entah itu melalui tugas atau kita nanti minta bantuan ke rekan. Selama ini bisa berjalan dengan dan alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak masalah, berarti masih bisa fleksibel ya karena bisa diminta tolongkan dengan rekan kerja juga gitu. Betul, ya kan? Betul. Nah Kang, kalau misalnya boleh tahu nih sebagai Naim Sadar nih, Naim Sadar Tarbiyat ya, betul, gitu. Sekarang programnya lagi dicanangkan tuh apa? Nah, kita untuk kelompok Tarbiyat ya, terutama untuk MKH itu sudah pasti itu adalah program utama kita ya. Bagaimana semua khudam ini memastikan setiap hari Jumat itu menyimak khutbah huzur. Nah, kita selalu reminder ya secara intens. Kemudian yang kedua, kita punya untuk event sebulan sekalinya itu Hudam Connect. Ya, bagaimana ini nanti rekan-rekan Hudam itu bisa mengikuti ya kegiatan Hudam Connect, baik itu di majelis, wilayah, atau bahkan kita beberapa bulan terakhir kita laksanakan secara nasional. Oke. Nah, tapi kan kalau di saat ini kan menjadi Naim Sadar bagian Tarbiyat, itu udah berapa lama itu Kang? Saya untuk Naim Sadar Tarbiyat itu 2 periode terakhir kehidupan ya. Tapi sebelumnya di PPMKI saya pernah jadi Naib Muhtamim Tarbiyat, kemudian Muhtamim Tarbiyatnya sendiri, baru sekarang Naib Sadar. Berarti 4 periode lah. 4 periode itu berarti 8 tahun ya? Iya. 8 tahun. Nah,
itu kan juga membagi waktunya. Tadi kan udah bicara tentang pekerjaan, oke. Masih bisa fleksibel. Nah, dengan keluarga nih, keluarga. Yang dimana kan kalau misalkan kegiatan-kegiatan itu cenderung weekend. Itu gimana tuh, Kang? Awal-awal sih memang keluarga juga ini kok Sabtu Minggu harusnya bareng sama keluarga ya, ini selalu pergi rapat lah atau kunjungan lah. Tapi kan karena kita sama-sama keluarga jemaat tahu ya dari awal pun, dan alhamdulillah saya sedang diberikan amanah di jemaat. Ketika saya pergi kemanapun ya, entah itu untuk rapat atau kunjungan ya di rumah ya, terutama istri saya sih alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak selama masalah itu untuk pekerjaan jemaat. Karena memang tadi poinnya adalah sama-sama keluarga jemaat gitu. Betul, ya Pak. Betul, berarti which is adalah keluarga keturunan juga, dan betul, beliau tahu paham namanya konsekuensi jika suaminya menjabat suatu jabatan di jemaat gitu ya, Kang. Betul. Nah, itu kan udah tentang keluarga, udah berapa lama tadi, 8 tahun. Nah, itu menjaga spiritnya gimana tuh, Kang? Sampai 8 tahun ini masih terus terjaga tuh untuk pengkhidmatannya tuh, Kang. Ya, ini semata-mata karena Allah Ta'ala masih memberikan karunia ya, saya diberikan amanah untuk di pengurus jemaat ya, terutama di Hudang. Ya, kita coba berusaha untuk sebaik mungkin saja, Kang. Karena awalnya pun saya merasa ya, apa pantas saya ini menjadi pengurus pusat di Hudang. Awalnya kita nggak pede lah, nggak pede. Tetapi ya lahaula, karena kita semangat samina wa atona ya, kita coba berusaha untuk mengerjakan apa yang kita bisa sebaik mungkin. Ya alhamdulillah, biasanya pertolongan Allah Ta'ala selalu kita dapatkan. Kadang kalau kita tidak mampu ya untuk mengerjakan amanah di pekerjaan, kita selalu didekatkan dengan orang-orang yang bisa membantu meringankan pekerjaan amanah kita. Berarti tangan-tangan apa bantuan-bantuan Tuhan tuh selalu betul menghampiri kita tuh ya, kalau memang emang niat kita tuh untuk berkhidmat gitu ya, Kang. Betul, ya. Itu yang saya rasakan. Nah, gimana nih untuk pesan-pesan untuk penonton MTA di rumah nih, Kang, untuk spiritnya terus untuk apa bisa berkhidmat di jemaat juga at least aktif gitu ya. Terus juga mungkin kebetulan juga kita bersama dengan bidangnya nih, bidang tarbiyat gitu. Nah, gimana tuh pesan-pesannya untuk keluarga MTA di rumah? Pesan saya sih ya, ini berdasarkan apa yang saya alami, terutama untuk rekan-rekan Hudam ya, ketika rekan-rekan Hudam mendapatkan amanah ya, tugas itu baik di jemaat ataupun di badan-badan lah, baik ya, menurut saya, karena ini sambut, kesempatan disambut gitu ya. Iya, ini kesempatan baik buat kita ya. Kalau kita berpikir ah nanti saja aktif di jemaat itu ketika kita sudah tua, mending kalau kita diberikan kesempatan dekat dengan jemaat ya, siapa tahu nanti ketika tua kita malah tetap sibuk dan akhirnya jauh. Nah, sekarang justru waktunya kita ya, karena kita masih muda, energi kita masih banyak, ketika kita mendapatkan amanah ya lakukan sebaik mungkin semampu kita, walaupun pasti di awal kita merasa tidak mampu, tidak bisa. Ya, itu pun yang saya rasakan di awal, tapi ketika kita coba ikhlas yang menjalaninya sebaik mungkin, insya Allah selalu ada jalan ya, selalu ada jalan, Allah selalu memberi kemudahan. Betul, gitu ya, betul, Kang ya. Dan kita insya Allah bisa melaksanakan setiap amanah ya yang kita dapat. Kang Agus, makasih banget nih udah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol juga, dan juga tadi udah muter-muter tempat kerjanya nih, kita bisa ngelihat wah prestasi sekolahnya, terus juga teman-teman yang lagi praktek gitu ya, ada yang las, ada yang sepeda motor gitu, lagi servis, dan terus kita akhirnya bisa ngobrol di sini. Terima kasih banget. Semoga pesan-pesannya juga bisa diterima oleh pemirsa MTA di rumah, dan terutama untuk saya gitu. Amin. Semuanya ini mungkin bisa saya pelajari, saya serapi, dan untuk dicontohkan ya gitu, untuk diri saya sendiri kayak amin, gitu. Amin. Insya Allah. Demikian pemirsa MTA di rumah, dimanapun Anda berada, perbincangan saya dengan Kang Agus Sifty, yang dimana tadi sudah ngobrol-ngobrol dan muter-muter sekolahnya juga. Semoga pembincangan kita menjadi manfaat juga untuk keluarga pemirsa MTA di rumah. Saksikan terus program Di Balik Dunia dan program-program lainnya di MTA Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, makasih banyak, Kang. Sama-sama, Kang Iwan.